Jadi semalam dia tidak tidur di hotel. Apa sekarang sudah kembali? Tanya Daryl di sambungan telepon saat manajer front office Hotel Maharani kembali menghubunginya. Saat ini belum, Pak. Tapi kami akan memberi pesan kalau seandainya orang yang Bapak cari sudah kembali. Oh, kalau begitu tolong segera beri saya kabar begitu orang itu kembali, oke? Pinta Daryl. Baik, Pak. Ada lagi? Tidak, terima kasih. Daryl menghela napas dengan pelan. Ternyata satu-satunya sumber informasi untuknya malah tidak ada di tempat juga. Telepon dari siapa? Tanya Naomi. Tiba-tiba dia sudah berada di belakang Daryl. Daryl kaget. Ia kembali menyembunyikan gawainya di saku celana. Dari Hotel Maharani, Mi. Ada apa? Oh, tadi ada barang Daryl tertinggal waktu tidur di sana semalam. Jadi Daryl minta supaya orang hotel mengeceknya. Naomi menganggukkan kepalanya. Jadi semalam kamu tidur sendirian atau... Atau apa, Mi? Tanya Daryl balik pada maminya. Atau tidur dengan teman kamu? Kenapa mami bisa mikir begitu? Daryl jelas tidur sendirilah. Sanggah Daryl. Kamu bilangnya semalam minum wine bareng rekan bisnis. Jadi rekan bisnis kamu itu apa tidak menginap di sana juga? Naomi memandang curiga. Dia datang dengan sopir. Jadi dia langsung pulang, Mi. Oh, ada sopirnya. Lantas rekan bisnis kamu itu laki-laki atau perempuan? Masih Naomi kepo. Laki-laki dong, Mi. Oh, bukan perempuan ya. Mi, stop deh mikir macam-macam. Mami gak mikir macam-macam. Mami cuma mikir satu macam kok. Kan mami cuma tanya rekan bisnis kamu itu laki-laki atau perempuan. Itu aja. Udah dapat jawaban kan? Naomi menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, Daryl lanjut tidur apa boleh, Mi. Badan Daryl capek. Terus gara-gara meditasi tadi, Daryl jadi ngantuk. Boleh kan? Nggak boleh. Kenapa? Temani dulu mami belanja bulanan. Ucap Naomi pada putranya. Kenapa harus sama Daryl? Itu kan ada banyak asisten rumah tangga, Mi. Mereka sibuk. Yang nggak sibuk itu cuma kamu. Daryl mendengus kesal. Ada-ada saja kegiatan yang dilakukan oleh maminya. Padahal sewaktu tinggal di Jakarta, mami Daryl tak pernah repot untuk berbelanja bulanan begitu. Sudah ada asisten rumah tangga yang setia mengurusnya. Mi, Daryl capek, badan pegel semua. Mami pergi sama Bibi aja ya, rayu Daryl pada maminya. Memangnya kenapa badan kamu pegel semua? Memang kamu habis ngapain kemarin? Tanya Naomi dengan tatapan mengintimidasi. Gak ngapa-ngapain, Mi. Daryl cuma... Daryl bingung harus mencari alasan apa lagi. Memang benar badannya terasa hampir rontok karena seharian kemarin menggempur Farah. Rasanya hari ini ingin ia habiskan dengan tiduran santai. Cuma apa? Masih Naomi memandang Daryl dengan curiga. Cuma pengen tidur, jawab Daryl singkat. Gini aja, mobilnya biar mami yang nyetir. Jadi kamu bisa tiduran di dalam mobil selama perjalanan. Gimana? Daryl memutar kedua bola matanya. Berdebat masalah ini tak akan ada ujungnya. Jadi Daryl pun mengalah dan menuruti apa yang diinginkan oleh maminya. Naomi tentu senang dan langsung berjingkrak kegirangan. Kemudian memeluk putranya dengan erat. Daryl heran sendiri pada maminya. Padahal hanya menemaninya belanja di supermarket tapi sudah sesenang itu. Rasa kesal Daryl yang tadi sejenak menghilang begitu melihat ekspresi maminya yang sangat kegirangan saat Daryl mau menemaninya berbelanja bulanan. Biar Daryl aja yang nyetir, mami duduk manis aja ya, ucap Daryl saat melihat maminya meraih kunci mobil. Daryl buru-buru merampasnya dari tangan maminya itu. Yakin? Tadi katanya kamu ngantuk kan? Yakin kok, Daryl udah gak ngantuk lagi, Mi, jawabnya jujur. Ia mana tega juga melihat maminya yang nyetir mobil itu. Mereka pun masuk ke dalam mobil, dan Daryl segera melajukan mobilnya menuju ke supermarket yang dituju. Farah mencoba menghubungi Rena menggunakan nomor baru. Ia tadi baru saja mengganti nomornya. Tak berselang lama, Rena menjawab panggilan telepon itu. Ren, ini Farah, ucap Farah langsung begitu teleponnya terjawab. Farah, kamu punya nomor baru lagi? Tanya Rena langsung. Iya, aku baru aja beli yang baru. Ren, apa kamu masih di hotel?
Sebenarnya aku... Rena seperti ragu untuk menjelaskannya. Aku udah check out tadi pagi, Ren. Sekarang aku di daerah Ubud. Aku takutnya kamu khawatir mencariku. Untuk sementara waktu aku tinggal di sini dulu, Ren. Sampai toko perhiasan kita jadi dibuka di sini. Jelas Farah. Tunggu, kamu bilang apa? Kamu ada di daerah Ubud. Jadi kamu pindah ke sana. Rena sedikit kebingungan. Iya, nanti aku share location di mana posisi aku ya, kata Farah. Kenapa tiba-tiba pindah? Apa kamu gak nyaman di daerah Kuta? Penjelasannya panjang. Nanti aku ceritakan kalau kita ketemu. Jadi apa kamu sekarang ada di hotel? Kalau iya, apa tadi ada yang mencariku? Tanya Farah penasaran. Rena bingung harus menjawab apa. Ia dari semalam tidak balik ke hotel. Jadi tentu saja ia tidak mengetahui apa ada yang mencari Farah. Rah, sebenarnya aku mau jujur sesuatu sama kamu. Tapi please jangan marah ya. Farah mengernyitkan alisnya. Kenapa? Sebenarnya aku semalam gak tidur di hotel. Terus sampai sekarang aku juga belum balik ke hotel lagi. Aku gak tidur di hotel. Jadi dari kemarin malam itu kamu gak balik. Kamu di mana? Ngapain? Sama siapa? Terus tidur di mana? Cecar Farah langsung. Aduh, sabar dong, tanya satu-satu dulu. Bisa-bisanya kamu gak balik, kamu sama siapa? Pasti sama kenalan baru kamu itu kan? Tebak Farah langsung. Rena nyengir, tapi tentu tak bisa Farah lihat. Iya, Ra. Aduh, kamu gila ya, kalian baru kenalan. Ngapain kamu tidur sama dia, ha? Rena tidak bisa menjawabnya. Ia sendiri bingung kenapa dirinya malah menginap bersama laki-laki yang baru ia kenal ini. Inilah yang kadang sering membuat Farah geram. Rena mudah percaya pada laki-laki yang baru ia kenal. Sekarang kamu di mana? Tanya Farah. Aku di supermarket, Ra. Jawab Rena. Supermarket? Ngapain? Antar dia untuk beli beberapa bahan masakannya. Setelah selesai baru rencananya aku kembali ke hotel. Apa aku harus check out juga dari hotel hari ini? Rena langsung berpikir. Tak mungkin rasanya berpisah jauh dari Farah. Dirinya terbiasa bersama Farah. Baginya Farah sudah seperti kakaknya sendiri. Farah tampak berpikir sejenak. Begini, kamu waktu balik ke hotel nanti, pastikan kamu check out tanpa meninggalkan informasi apapun di front office. Maksudnya jangan sebutkan kalau kamu mau pindah ke Ubud. Boleh kamu jelaskan kamu akan ke luar negeri atau di mana saja, oke? Memangnya kenapa? Rena kebingungan dan merasa sedikit aneh. Pokoknya jangan beri informasi detail pada siapapun staf di hotel itu. Lalu kalau kamu ketemu mantan pacarku, dan seandainya dia menanyakan banyak hal tentang aku, jawab aja kalau kamu gak tahu, dan bilang aja kalau aku tiba-tiba menghilang. Jangan sampai dia bisa melacak keberadaanku, paham? Paham. Jadi ceritanya kamu menghindar dari mantan pacar kamu itu. Kenapa? Apa dia minta balikan sama kamu? Tebak Rena. Aku gak mau hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan. Sebelum terlanjur basah, jadi aku harus menghindar. Kabari aku kalau kamu sudah check out. Aku akan share location. Jelas Farah. Oke, sudah dulu ya. Aku harus keliling dulu dan... Rena menghentikan ucapannya begitu tak sengaja netranya melihat sosok Daryl. Ia memicingkan matanya sejenak mencoba meyakinkan diri kalau yang ia lihat itu memang mantan kekasih Farah. Panjang umur, gumam Rena. Panjang umur? Siapa yang ulang tahun? Tanya Farah di seberang telepon yang bingung mendengar kata-kata terakhir Rena. Rah, nanti aku hubungi lagi. Sekarang aku harus sembunyi dulu. Bye. Panggilan telepon itu pun ditutup oleh Rena.